warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang kedua daripada bulan Ashhurul Hurum. Di antara empat bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang mana di antara hari-harinya dan malam-malamnya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki daripada bulan-bulan yang lain atau malam-malam yang lain atau hari-hari yang lain. Bahkan saking istimewanya bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beberapa ibadah yang gunanya mendekatkan diri hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salah satu rukun Islam yaitu haji. Juga ada di dalam bulan Dzulhijjah ibadah kurban yang berarti taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya ada ibadah salat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kemudian sembelihlah hewan kurban. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ibadah di satu waktu yang menandakan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan sumpah di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam pertama. Perbedaan ahli tafsir, Imam Ibn Abbas menyatakan wal fajr, demi waktu fajar, fajar yang dimaksud adalah 10 hari pertama fajar hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada pendapat fajar pertama di bulan Muharram, karena kalau di bulan Muharram fajar yang memulai untuk memancarkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Yang menyatakan fajar daripada bulan Dzulhijjah karena membarengkan dengan 10 malam pertama wa layalin ashar. 10 malam pertama juga perbedaan antara ahli tafsir, di antara mereka juga menyatakan 10 hari pertama bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Belum lagi di bulan Dzulhijjah
terdapat hari yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari dunia, yaitu hari Arafah. Bahkan haji itu tergantung dengan Arafah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji intinya terdapat pada hari Arafah. Kalau enggak dapat Arafah, enggak bisa haji sudah. Tapi kalau masih dapat Arafah, walaupun hari-hari yang lain gagal, tapi tetap hajinya bisa sah. Walaupun ada kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. 10 malam bulan pertama, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah adalah malam-malam yang istimewa, yang mana Imam Abu Utsman mengatakan, kanu mereka para ulama, para aulia, yufadziluna thalath asyarat, mengunggulkan 3-10. Artinya 10 hari atau 10 malam yang berjumlahnya ada 3 mereka utamakan dalam setahun, yaitu al-ashrul uwal min dzilhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal ashrul uwal min al-muharram, 10 hari pertama bulan Muharram, wal ashrul akhir min Ramadan, wal ashrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah juga ada hari yang dinamakan Tarwiyah, hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin afdal indallahi min ashri Dzulhijjah wa la layalin afdal min layalihin." Tidaklah ada hari di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang lebih afdal daripada 10 hari bulan Dzulhijjah dan 10 malam bulan Dzulhijjah. 10 malam bulan Dzulhijjah atau 10 hari bulan Dzulhijjah juga menjadi penutup daripada Ashhurul Ma'lumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Apa bulan tersebut? Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashru Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena itu saking istimewanya, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, "Ma min ayamin afdalu indallahi walal amal fihinna ahab ila Allahi min hadhihi al-ayyam ayyamul ashr." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, karena di antaranya ada hari Arafah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh hambanya, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena itu beliau menyatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir, fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Perbanyaklah membaca tahlil dan membaca takbir. Kita berbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana ketika kita melihat hewan-hewan yang dikurbankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dianjurkan kita untuk membaca takbir. Sebagian riwayat tanggal 10, 11, 12, 13 untuk membaca takbir ketika melihat hewan yang dikurbankan. Kita dianjurkan membaca tahlil, memperbanyak membaca tahlil, bukan berarti kita melalaikan di selain hari tersebut, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca tahlil dan takbir. Karena itu para ulama menyebutkan, membuat tata tertib ketika masuk 10 hari pertama, mereka mengadakan membuat zikir khusus untuk 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah adadal layali wadduhur dan seterusnya. Terlebih khususnya lagi di hari Arafah. Lebih panjang dan lebih banyak apa yang dibaca di situ dari tahlil. Kenapa kok kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir tahlil di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang mana pas waktunya untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanah. Puasa di 10 hari pertama bulan Muharram itu bisa mengimbangi puasa selama setahun. Kita puasa setahun berat. Sulit bagi kita untuk puasa setahun. Jangankan yang setahun, itu yang mereka memiliki kafaroh yang harus puasa selama 2 bulan berturut-turut, berat. Nyari waktu yang kosong, yang sekiranya itu enggak keluar kota dan yang lain sebagainya, karena berat 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau ini setahun? Enggak mungkin bagi kita untuk mampu puasa setahun penuh. Tapi dengan kita puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, selain hari ke-10, 1, 2, 3, 4, sampai 9, seperti puasa selama setahun. Wal amal fihinna yudha'af bisab'i mi'ah. Amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Enak ini. Amal kecil tapi nilainya besar. Apalagi kalau kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di dalam hari-hari tersebut dengan memperbanyak. Kita tahlil sekali seakan-akan kita tahlil selama sebanyak 700 kali. Lah bayangkan kalau kita bisa tahlil dalam sehari sampai 10 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali. Berapa lipat ganda kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali. Bacaan Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali. Dan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan waja'a annahu yustajabu fi hadhihi al-ashri ad-du'a. Dan di 10 hari pertama diijabai doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Musa al-Ashari, beliau mengatakan annal ayyamal ma'lumat hiya tis'un tis'u dzulhijjah ghaira yaumin nahar. Wa annahu la yuraddu fihi nad'a.
Imam Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan ayyamul ma'lumat, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu selain yaumun nahar, selain hari Idul Adha sampai hari Arafah, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Kita itu kalau doa dianjurkan setiap hari berdoa. Setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu enggak senang, murka, benci kepada orang-orang yang enggak mau berdoa. Bahkan Allah memerintahkan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku ijabahi doa kalian. Pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam adab berdoa, kita itu harus mencari juga malam-malam, waktu-waktu, tempat-tempat yang lebih cepat diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada waktu-waktu yang lain, hari-hari yang lain, tempat-tempat yang lain. Lah, di antara waktu yang diijabahi cepat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi di hari Arafah. Yang mana hari Arafah adalah di sisi Allah hari yang termulia yang ada di atas dunia, hari yang teristimewa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mulia di sisi Allah, sebagaimana kita menganggap hari kelahiran kita adalah hari yang istimewa untuk kita, maka kita berbuat sesuatu untuk hari kelahiran kita, karena hari tersebut adalah hari yang kita senangi. Allah Subhanahu wa taala menganggap hari Arafah adalah hari yang terafdal di muka bumi Allah, maka Allah akan memberikan pemberian yang sangat besar bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu jangan sampai disia-siakan 10 hari bulan pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Selain memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk di dalam bulan haram, yang mana ibadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam 10 hari pertama lipat ganda double-double. Selain lipat ganda karena Asyhurul Hurum, dia lipat ganda karena Asyhurul Awal min Dzulhijjah. Di dalamnya juga ada hari Arafah, maka dapat keistimewaan demi keistimewaan demi keistimewaan, tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun, karena semuanya adalah janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk banyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan kebaikan ketaatan kita lanjut tidak hanya di 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah berikan kemudahan untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.